Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Tadi kita telah menyampaikan nota keberatan terhadap di depan majelis maupun jaksa penuntut umum, di mana kami memang keberatan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Adapun dasar kami adalah memang kasus ini ranahnya adalah perdata. Sesuai dengan tingkat keperdataan itu, kita harus selesaikan dulu tingkat keperdataannya, maka kita kejar pidananya, kira-kira begitu. Ada peraturan Mahkamah Agung yang memang mengatur, kalau tidak salah, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, yang mengatakan apabila memang ada perkara perdata yang berjalan, maka perkara pidananya ditangguhkan. Memang kita lihat objek pada sengketa ini adalah notabene adalah kepemilikan tanah, yang dimana pihak klien kami merasa itu adalah tanah miliknya dia, maka datang dan menyampaikan kepada pemilik sana bahwa itu adalah tanah milik saya berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan pengadilan negeri Serang. Kira-kira begitu. Untuk sidang perdata sendiri Bang, bagaimana itu Bang? Kalau untuk sidang perdata telah diputus pengadilan negeri Serang yang mengatakan bahwa putusan itu benar-benar adalah keperdataan milik klien kami. Namun pihak tergugat telah mengajukan memori banding pada masing-masing pihak tergugat tersebut telah mengajukan. Kami sudah selaku kuasa hukum telah mengajukan kontra memori bandingnya juga. Kira-kira gitu. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama.